like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? To spirit say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, informasi buat sampean yang saat ini mungkin nggak tahu bahwa ternyata Yamaha Global secara resmi meluncurkan generasi terbaru R25 yang disebut sebagai New R25 2023. Jadi kita juga cukup penasaran, Cak, karena yang generasi terbaru ini kita lihat sebuah color yang sangat menarik perhatian. Warnanya adalah purple atau ungu, dan tentu saja kita sangat penasaran apakah dengan generasi terbaru ini maka Yamaha meluncurkan sebuah engine berbeda, sebuah mesinnya lebih powerful, apakah fiturnya lebih berlimpah dibandingkan dengan sebelumnya, karena ini adalah sebuah produk yang diluncurkan secara global oleh Yamaha. Untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya, tentu YB sudah menyiapkan seperti apa sosok New R25 terbaru ini. Gak usah berlama-lama, Cak. YB sudah siapkan presentasi buat sampaian. Inilah New R25 versi 2023 berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah generasi terbaru YZF R25 versi 2023. Ini adalah sebuah kabar yang paling fresh di mana Yamaha Global telah meluncurkan generasi yang paling unyu-unyu, Cak, karena sudah menggunakan ala-ala model purple, Cak. Secara sekilas, kita memang tidak menemukan adanya banyak perbedaan dari sisi desain. Sebenarnya perhatikan bagaimana rem air palsu masih tetap dipertahankan dan lampu reflektor yang juga masih gede. Jadi tidak ada perubahan sekilas mata. Tapi tenang, Kang Mas, jangan terlalu langsung desperate alias putus asa, tapi kita coba bongkar pelan-pelan secara detailnya. Apakah benar-benar tidak ada yang berubah? Tidak juga, karena kalau kita lihat, ternyata New R25 versi 2023 juga sudah menggunakan lampu sen LED. Nah, ini kemajuan, Kang Mas. Kelihatan nggak sampean? Jadi tidak seperti di tanah air, maka R25 versi global yang sudah diluncurkan sudah menggunakan lampu yang lebih kecil desainnya untuk LED-nya atau lampu winkernya, ya maksudnya lampu sennya, dan juga lampunya sudah LED atau LED, dan ini adalah perangkat yang sama yang digunakan oleh MT25 di tanah air. Warna purple-nya ini memang cukup unik, Cak, karena kalau kita lihat sesuai dengan warnanya ternyata menurut model glossy kita menemukan stiker-stikernya juga minimalis. Kita perhatikan di sini, Cak, ada stiker warna putih ya, kemudian ditarik oleh Yamaha dari ujung depan sampai belakang, jadi kombinasi warna pink dan putih, sementara R25 tulisannya di bagian kanan, kiri ya, dari motor. Dan kalau kita lihat, maka stikernya juga R25 gradasinya atau stroke-nya dengan model pink pula. Jadi kalau kita lihat sekilas ini memang tidak ada perubahan signifikan dari sisi desain. Apakah dari sisi lain juga demikian, dan bagaimana fitur serta engine-nya? Nah, ini adalah angle yang dari sebelah kiri, dan fix ternyata warna ungunya agak beda ya dibandingkan dengan yang tadi ya. Sepertinya yang real ini kayaknya ya. Jadi tadi terlalu banyak sentuhan Photoshop mungkin. Tapi yang jelas ini ungunya agak gelap ya kalau untuk yang warna kedua ini yang dirilis oleh Yamaha Global. Dan kalau kita lihat warna ungunya ini memang cakep, Cak ya. Ini baru pertama lihat sport fairing menggunakan warna ungu yang juga kalau kita lihat minimalis banget stikernya. Labur dari fairing depannya, Cak, dari sini. Ya, kemudian juga kalau kita lihat secara detail sepertinya memang tidak ada perubahan ya dari sisi desain. Kita perhatikan dari rem R-nya sini sampai dengan jidatnya ya. Jadi ini bukan rem R, maksudnya rem R palsu ya. Karena memang ini sebenarnya untuk hanya membantu cooling system ya. Kabarnya demikian, jadi supaya ada angin masuk lari ke bagian radiator. Jadi gitu kira-kira. Jadi bukan rem R. Nah, kemudian juga dari sisi reflektor masih sama seperti yang sudah BB share tadi ke sampean. Lalu juga di bagian tangki-tangkinya sami mawon, Cak. Ada semacam kisi-kisi di sini ya. Ciri khas dari YZF atau YZR pun demikian, di MotoGP kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, bagian sampingnya layer juga sama, nggak ada berubah. Sekilas sami mawon, Cak ya. Tapi yang jelas kalau dari pewarnaan memang cakep. Warna ungu ini melaburi bagian samping sini sampai ke bagian tangki belakang, Cak. Di tangki pun ada semacam emblem, ya ada emblem di sini, Yamaha Garputala.
Lalu stikernya ternyata juga minimalis, ada tulisan R25 2023, R25 warnanya putih, ada stroke warna pink. Lalu di bagian bawahnya sini gradasi warna ungu. Jadi kalau kita lihat stikernya memang ada 3 warna, Cak ya, berarti. Dan kalau untuk fairingnya, fairingnya ini bagian samping ini kalau kita perhatikan warnanya aslinya adalah black nih kalau nggak salah ya, ini black semuanya. Jadi kombinasi warnanya yang warna purple R25 2023 ini adalah warna ungu bagian sini ya, bagian tebing depan, samping, lalu bagian tangkinya, bagian belakang buritannya juga warna ungu, dan fendernya juga warna ungu. Akan tetapi bagian suspensi upshadownya dipilih warna hitam, jadi nggak ada sentuhan emas sama sekali. Dan lalu di bagian bottom untuk upshadownya juga sama hitam, termasuk juga pelek-peleknya di clear Yamaha dengan warna black matte. Dan yang menarik adalah, nah di sini nih engine-nya nih, apakah engine-nya lebih powerful? Kita akan lihat speknya nanti. Dan di sini ada tempelan stiker Yamaha minimalis. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih, Cak, kalau ngelihat detailnya nih R25 nih. Lampu senya masih mempertahankan model nongol ya, jadi tidak terintegrasi dengan fairingnya. Dan bagian sini footstepnya warna silver. Bahkan bagian framenya juga kalau kita lihat identik dengan generasi sebelumnya. Termasuk juga bagian samping sini casing-casingnya. Rata-rata pabrikan sekarang berusaha supaya casing untuk plastik tanpa paintingnya ada semacam sentuhan lah, kayak carbon lux begitu biar nggak flat. Dan kalau kita lihat di bagian sini ternyata buritannya warna hitam bagian bawahnya, baru di atasnya ini adalah warna ungu. Jadi kombinasi dual tone color, Cak. Bagian knockdown untuk full step belakang juga warna hitam. Termasuk suspensi, nggak kelihatan suspensi ya pastinya. Dan memang belum monocross. Sekali lagi, generasi terbaru ini dipastikan masih manut model suspensi belum monocross. Jadi masih dari frame langsung dicangkokkan ke bagian swing arm tanpa ada link cushion. Nah, link cushion ya kan? Jadi tanpa link tambahan, sehingga ayunannya harusnya memang lebih enak yang monocross sebenarnya, Cak. Lalu di bagian buritanya seperti ini, dan kalau kita lihat dari jauh inilah new R25 versi 2023 yang paling hangat dirilis oleh Yamaha Global. Next kita lihat bumper berikutnya, Cak. Nah ini kalau kita lihat dari samping kanan, kalau tadi samping kiri, dan memang kalau kita perhatikan, Kang Mas, dari samping kanan ini agak berbeda dari sisi stiker, yang mana untuk bagian yang kiri tadi ya, bagian kiri dari motor itu ada tempelan R25 di atas reflektor, tapi untuk yang ini tidak ada. Bagian kanannya pelolosan, hanya stiker aja ya, dan stikernya putih dengan gradasi ada pink begitu. Reflektornya masih sama dengan sebelumnya. Dan apakah dari detail komponennya sama? Ya kayaknya sih sama ya, karena kalau kita lihat bahkan bagian spionnya juga masih sama, part yang sama dengan sebelumnya. Akan tetapi WP ngeliat nggak tahu apakah ini agak smoke ya bagian visornya. Sepertinya agak smoke ya, agak hitam begitu dibandingkan dengan sebelumnya kan putih gitu ya, bening ya. Tapi sekarang agak smoke. Lalu di bagian bawah fender sama aja dengan yang samping kiri tadi. Jadi sebelah kanan ini hanya berbeda di area. Nah kita lihat di kalipernya hitam tanpa ada sedikit sentuhan emas sama sekali. Lalu di bagian samping sini juga crankcase-nya tetap warna hitam. Untuk casing crankcase, kayaknya memang yang new engine, engine yang paling baru. Engine baru ini lebih ramah lingkungan ya, konon demikian. Dan bagian sini sama footstepnya putih, putih lagi, silver, Cak. Lalu bagian swing arm juga hitam. Lalu di bagian exhaust-nya di clear warna hitam, akan tetapi end cap muffernya dilabur warna silver. Jadi tidak flat. Dan knalpotnya sama aja ya, nggak ada yang berubah. Karena ada versi yang dari Taiwan itu berbeda, Cak. Jadi knalpotnya nggak seperti ini. Tapi ini adalah versi yang global yang juga masuk untuk kawasan di Jepang. Ternyata seperti ini knalpotnya ya. Dari depan, samping, sampai ke tangki, belakang, dan juga sampai buritan ini warna ungu. Jadi kalau kita lihat di bagian sebelah sini. Nah ini sebenarnya WB sangat berharap ya. Bagian ininya nih, kalau Yamaha mau merubah aja ini terintegrasi pasti lebih cakep. Soalnya matic-matic Yamaha malah sebenarnya terintegrasi, rata-rata ya Maxi Scooter terintegrasi, kecuali untuk yang X-Max terbaru kan sudah berubah, tapi memang sportnya Yamaha selalu suka dengan model nongol begitu. Dari sisi samping banget, nggak tahu deh ya IWP kalau ngeliat seperti ini ya, IWP katakan ini motor sebenarnya nggak buruk-buruk amat, Cak, bener nggak? Kalau kita lihat shape-nya juga lancip, agresif, sporty. Kita lihat dong dari samping sini dan bagian ujung depan sini. Nah, bener nggak? Nggak buruk-buruk amat, Cak. Lihat dong ya dari shape-nya, kemudian tarik-tarikannya yang memang agresif. Lalu juga di bagian setiap jengkal casingnya itu selalu berlapis-lapis ya kita lihat. Hanya saja memang dari bentuk mukanya nih, reflektornya ya maksud IWB. Jadi lampunya seharusnya Yamaha bisa melakukan semacam revisi
untuk bagian reflektornya biar kecil aja, disipitin aja, bener nggak? Jadi kalau sipit kecil gitu pasti lebih cakep aja. Jadi kita berpatokan aja dari kakak-kakaknya R1 ataupun R7 lah. Kita berpatokan dari sana karena kita tahu R25 benar-benar anak tiri sekali ya. Kalau kita lihat R15 pun sudah disentuh tapi R25 masih sama aja. Jadi kalau kita lihat di sininya aja nih direvisi, termasuk juga lampu seinnya. Jadi lampu seinnya mungkin ya kemajuan sudah lampu LED, tapi kalau mereka bisa meracik dengan bentuk terintegrasi ya, jadi terintegrasi lampu seinnya dengan casing pasti lebih keren. Dan secara umum IWP menyukai tarik-tarikan bagi depan ini, Cak, agresif ya, kelihatannya sporty, akan tetapi semuanya cacat ketika kita lihat dari belakang. Ini opini pribadi dan juga banyak sekali yang komen, karena ketika kita lihat buntutnya ini, kita seperti ditarik oleh motor yang diluncurkan 2014 dulu, Cak. Karena IWP kan juga salah satu blogger yang hadir pada saat itu peluncuran di Danau Toba, dan bentuk inilah yang membuat semuanya rusak. Jadi terkesannya adalah Yamaha kayak enggan melakukan perombakan. Jadi seperti enggak berubah gara-gara depannya sudah oke, sudah diracik ulang, walaupun mungkin tadi ada beberapa masukan bagian reflektornya. Tetapi bagian belakangnya ini yang membuat kita tidak bisa move on dari R25 yang lama. Bahkan kalau dari kacamata pribadi, mukanya ini yang R25 yang lama itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ini, itu selera sih. Tapi yang kurang malah justru di sini, karena kita ngelihat seperti buntut MT series, ah. Ini adalah buntut MT series kalau kayak gini. Nah, ya kan, jadi kurang sporty, dan WP harapkan mungkin in the future, di masa depan Yamaha bisa melakukan sentuhan-sentuhan yang membuat sosoknya jadi lebih ganteng. Jadi ini dari samping kiri, bagaimana warna purple ini memang outstanding ya, eye catching. Nah, sementara di bagian sini ya, ya kan, ini hitam. Jadi kalau kita lihat memang ungunya ini melabur dari depan sampai atas ini ya, area atas sampai bagian tangki dan fender, lalu juga di bagian atas ini untuk buritan, di bawahnya baru hitam. Ini adalah warna purple glossy. Nah, ada tulisan ABS dan pelek-peleknya hitam masih sama seperti yang tadi. Yes, warna-warnanya saya perhatikan ya, bisa jadi ban referensi sampean yang mungkin pingin ngecat R25 sampean di sini ya. Ini adalah warna yang terbaru dari Yamaha Global yang diluncurkan beberapa hari lalu. Nah, ini kalau lihat dari samping kanan, Cak, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan memang selalu di area sini WP cukup kritis bagian sini, bagian belakang. Kalau belakang dirubah aja seperti R15 sih so oke lah ya. Jadi menurut WP memang ini adalah sebuah desain yang oke, cuman ya perlulah diimprove ya, sekali lagi improve. Nah, ini adalah warna yang kedua. Jadi selain mereka meluncurkan yang warna ungu ya untuk R25 2023, Yamaha juga meluncurkan warna racing blue. Jadi warna ini warna umum lah ya, karena di tanah air juga ada, di mana pendekatan Yamaha R25 ini tetap semuanya glossy. Enggak, Cak, maksudnya glossy itu basicnya, tapi bagian samping masih ada matte-nya. Jadi untuk yang racing blue ini, maka kita menemukan warna biru khas Yamaha, dan juga di sini ada logo racing Yamaha. Lihat nih ya, beda dengan yang warna purple tadi, ada racing Yamaha putus-putus putih, tulisan R25 gradasi warna biru dan juga biru, juga biru terang ya, maksudnya sama biru gelap. Di sini adalah warna dark blue, casing yang samping sini dark blue, tempelan Yamaha warna biru, dan juga fendernya warna dark blue, ABS tempelan. Dan bedanya, yes, peleknya di-clear oleh Yamaha dengan warna biru, jadi kelihatannya clean atau bersih. Crankcase engine masih sama hitam. Bagian samping sini juga biru semuanya, all blue. Dan bagian peleknya juga biru, lainnya sama dengan yang warna purple. Jadi secara umum, pewarnaan yang dilakukan oleh Yamaha R25 terbaru 2023 adalah bagian depan sini, casingnya ya, bagian samping sini juga di-clear warna biru, glossy. Bagian tangki dan juga buritan all blue, sementara bagian peleknya juga biru, termasuk juga sedikit perbedaan di bagian casing samping ini di-clear warna dark blue dengan siluet atau gradasi R25 yang keren. Ini adalah warna yang kedua. Yang warna terakhir adalah black metallic. Jadi ini adalah warna yang ditawarkan oleh Yamaha Global kepada konsumen Yamaha secara global, di mana mereka meluncurkan warna hitam pula, yakni warna black glossy, dan juga di bagian samping sini warna blacknya black matte, ya.
Jadi ada gradasi sedikit, tulisan R25 cakep ya menurut IBB. Ini tulisan R25 kelihatannya lebih futuristik karena R-nya warna silver tapi sedikit coretan biru di bagian bawah untuk hurufnya dan juga angkanya. Jadi cakep. Dan semuanya di bagian atasnya selalu glossy kecuali di bagian sampingnya sini di clear warna matte ya. Jadi kalau kita lihat warna black semuanya menyelimuti bagian sini, bagian tangkinya, samping casing layer, lalu di bagian buritan sini juga warna black glossy. Akan tetapi di bagian bawah sini warnanya adalah matte, lalu di fender sini juga glossy dan lainnya adalah matte. Jadi secara umum all suspensi absedonya semuanya di clear warna black bukan emas. Jadi ada generasi yang paling fresh 2023. Pertanyaannya, bagaimana dengan spek mesinnya Cak IWP? Apakah lebih powerful? Mungkinkah 4 silinder? Wah, iki kalau sampai ngomong 4 silinder ini rasanya kita dak dik duk Kang Mas. Tapi tentu saja ya, sampai jangan pernah bermimpi karena dengan desain yang sama tidak mungkin motor ini adalah 4 silinder. Kita lihat untuk membuktikan bagaimana speknya aja. Dan inilah spek dari New YZF R25 ya. Jadi kalau kita lihat secara spesifikasi, maka kita menemukan ternyata ada sedikit perbedaan cak dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang mana generasi terbaru ini memiliki power ternyata lebih kecil malahan. Oke, kita pelan-pelan sapu ya dari sini ya. Ternyata motor ini bobotnya lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya kalau nggak salah sekitar 167, kalau nggak salah sekarang 169 kg. Ada penambahan berat sekitar 2 kilo kalau nggak salah. Lalu juga secara umum mesinnya kalau kita perhatikan justru turun ya, kalau kita lihat di bagian maximum output. Karena yang generasi lama itu adalah tembus di angka 36 PS, tapi pada generasi terbaru 35 PS, turun 1 PS. Lainnya sama seperti tire 110 ya untuk bannya, kemudian yang belakang 140. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah country of manufacture. Jadi negara pembuatnya adalah Indonesia. Sama perlu bangga cak. Selalu harus bangga karena ternyata secara global produk pun yang menyuplai adalah Indonesia Kang Mas. Hidup merah putih ya toh. Nah, kembali lagi kepada soal motor ini spesifikasi. Speknya ini turun karena kenapa? Informasinya memang manajemen gas buang yang lebih bagus untuk yang generasi terbaru ini sudah Euro 4, secara catalytic converter lebih dicekik, powernya jadi lebih turun. Jadi ini adalah informasi yang terbaru buat sampean. Jadi kalau sampean bertanya bagaimana tipe engine-nya, masih cak, informasi terbaru bahwa New R25 2023 tidak ada perubahan spek secara positif, justru malah turun karena emisi gas buang yang lebih baik. Itu kira-kira cak. Kang Mas, wes padang jinglang jelas ya. Jadi itu adalah generasi terbaru R25 yang diluncurkan oleh Yamaha Global. Tentu IBB percaya Mas sampean bahwa ada semacam harapan lah dari sampean semuanya supaya Yamaha bergerak secara serius meracik R25 terbaru yang lebih powerful, yang lebih ganteng. Walaupun tentu saja hingga detik ini kita menunggu ternyata Yamaha bahkan Global pun masih meluncurkan yang model Sami Mawon. Tidak ada yang berubah, justru powernya turun. Walaupun sebenarnya ini bukan hal baru, karena power turun ini sudah dilakukan oleh Yamaha tahun lalu sebenarnya ya. Karena untuk yang generasi paling fresh ini engine-nya pun nggak berubah, emisi gas buang sudah diatur sejak tahun lalu. Jadi secara umum sebenarnya generasi R25 2023 yang baru saja kita presentasikan ke sampean ini tidak ada yang berubah dari sisi fitur ataupun engine. Sami Mawon cak, jadi sama aja. Artinya secara pengembangan motor ini memang stuck, berhenti. Sangat berharaplah ada semacam gebrakan dari Yamaha, mengingat R25 adalah sebuah nama jaminan. Sampean pasti setuju kan kalau Yamaha R25 ini kalau diracik secara serius, mungkin menggunakan engine crossplane ya, 2 silinder nggak apa-apalah crossplane ya, atau mungkin 3 silinder atau mungkin 4 silinder, akan surprise. Secara umum pasti sampean pasti akan sangat menyambut jika Yamaha melakukan itu. Janganlah dibiarin seperti ini, kasihan ini anak tigri jadinya cak, karena R15 saja udah disentuh dengan racikan R7 dan juga beberapa perombakan yang membuat sosoknya jadi makin ganteng. Termasuk di Eropa pun R125 sudah di
berikan speedometer full color. Bayangin aja, sudah model full color. Itu aja update Iwan Benar buat sama semuanya. Kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendus.